Kembali lagi di Semuta Guide Channel. Hari ini Semuta Guide nak buat vlog, turis guide vlog lah. Inilah kerja yang habis bawa pelancong di Kelantan. So hari ini kita nak vlog tempat-tempat menarik yang ada di Kelantan bersama dengan rombongan daripada Batu Pahat Johor. Ini second job dah dapat tahun ni. Baru second job sebab PKP lama. So kita nak jalan-jalan di negeri Kelantan sebentar lagi. Okay, sekarang on the way ke Rantau Panjang bersama dengan driver bus dan juga rombongan kat belakang ni semua sedang menonton apa tayangan sedikit lah sebelum kita sampai ke Rantau Panjang. Dan Rantau Panjang ke Kota Baru, daripada Kota Baru ke Rantau Panjang jarak dia lebih kurang dalam lebih kurang 50 km lah, lebih kurang, dan perjalanannya memakan masa lebih kurang 45 minit ikut jalan kalau tengok kesesakan lah. Dan sekejap lagi Semuta Guide akan tunjukkan keadaan di kawasan bebas cukai Rantau Panjang pula. Okay, first stop hari ni Semuta Guide nak tunjukkan tempat pertama yang kita singgah di Rantau Panjang adalah di Masjid Beijing. Ini dia Masjid Beijing. Dia punya menara, nampak tak? Itulah Masjid Beijing. Nama sebenar Masjid Beijing adalah nama dia Masjid Jubilee Perak Al-Sultan Ismail Petra yang siap dibina pada tahun 2009 dengan kos sebanyak lebih kurang 8 juta lah, lebih kurang lah. Tu ni masjid ni adalah ilham daripada almarhum Tuan Guru Haji Nik, Datuk Haji Nik Abdul Aziz Nikmat, itu Menteri Besar Kelantan. Dia yang suruh buat Masjid Beijing ni sebabnya dia kata agama Islam ni adalah agama sejagat, agama universal. So why not kita buka satu masjid yang berkonsepkan budaya orang Cina. So terjadilah Masjid Beijing ni yang lebih kurang sama dengan sebuah masjid di Beijing iaitu New Chie. So dalam ni kapasiti dia lebih kurang 1000 jemaah. Nanti kita masuk dalam, kita tengok kawasan Masjid Beijing. Okay, kita nak masuk ke Masjid Beijing yang boleh memuat jemaah seramai 1000 orang. Ni ada apa kata ahli-ahli rombongan kita lah sedang berehat ni. Buat apa sini ni? Okey, kita nak masuk ke Masjid Beijing. Kita punya ni je punya alat biasa ni, siap air suhu dulu. Kena siap air lah, siap air sikit. Okay, Masjid Jubli Perak Sultan Ismail Petra. Inilah dia, kita masuk dalam. Bawah ni ada dewan, Dewan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Ni sempena nama Mata Menteri Besar Kelantan lah. Dan atas ni saya tunjuk kawasan solat lah, masjid. Okey, inilah kawasan masjid. Nampak tak? Ni adalah mimbar. Mimbar kawasan solat. Dan kalau tengok seluruhan ni lebih kurang 1000 jemaah.
boleh solat di Masjid Beijing. Dan belakang ni adalah tandas lah. Selain daripada masjid kita lihat tadi, di bawah sini ni saya tunjukkan, ini adalah kelas yang digunakan untuk belajar Quran. Belajar Quran dan juga hafalan tajwid sebagainya lah. Ini terletak di sebelah kanan masjid. Kanan masjid. So ni lah kawasan masjid kita lihat. Dan belakang ni adalah tandas muslimat. Okey, kita tengok terus ke bas, nak ke kita terus ke zon bebas cukai rantau panjang, lebih kurang 2 km saja dari sini. Terima kasih. Sia-sia. Kita sampai di rantau panjang. Kita nak ke tempat viral. Kat mana ya? Nanti semua tagak akan tunjukkan. Selain daripada pekan-pekan, ada banyak kedai kat sini. Ada yang tempat yang orang suka ambil gambar. Kat mana? Nanti semua tagak akan tunjukkan. Kat sini je, dalam pekan rata panjang. Okey, sambil-sambil tunggu rombongan pergi shopping, kita tengok ambil gambar kat sini ni. Inilah dipanggil Bazar Siti Fatimah. Biasanya sini orang ambil gambar lah. Ambil gambar OOTD. Ada payung-payung sini. Cantik lah untuk bergambar. Kita tengok suasana di sini. Sambil-sambil tunggu pelancong ataupun rombongan berisai dia pergi shopping, kita nak makan di kedai makan mi celup Hat Nyai. Sebab Hat Nyai tak boleh masuk lagi, kita makan di kedai makan Hat Nyai di Rantau Panjang. Ni ada punya menu dia. Nak minum ke nak makan ke, kita nak try mi celup. Sini mi celup memang famous lah di Rantau Panjang sebab dekat sepadan. Nak tengok macam mana dia buat macam celup eh. Okey, jom. Ni tengok Kak buat somtam ni. Somtam. Hai. Somtam paus lah ni. Betik. Betik. Paus pula ni. Tapi sini ada mi celup. Mi celup ni. Kita masuk, kita tengok mi celup. Mi celup ataupun mi sup lah. Ni. Ni tengok mi celup ni. Sedap.
Oh, sedap eh, mesti duk. Okey. Kita nak Maggi celup, so? Boleh tak? Ada campur tak ada? Tak ada. Tak ada. Nanti kita tunggu. Okey, kita tunggu. Kita nak try Maggi celup. Maggi celup. Sudah. Dah sampai dah ni, nama Maggi celup. Nampak tak? Ni Maggi celup. Ada apa dia ni? Kita tengok lauk dia. Ni ayam. Ada daging. Ni sayur-sayur dia. Ni Maggi. Ni Maggi ni Maggi ataupun ni dipanggil Maggi siam ataupun Maggi Vicks. Dia ada perencah dia. Perencah dia ni, perencah. Tu siam ni. So, kita nak cuba Maggi dekat apa nama ni, Warung Bonda atau Panjang. Nampak sedap. Tahu dulu. Ni sedap. Bismillah. Rasa macam duduk Thailand ni. Sepadan Thailand. Tak boleh ke Thailand atau Panjang pun sedap. Memang jadi bah. Maggi di Warung Bonda Rantau Panjang. Mi celup ada, somtam ada. Tak boleh try. Aduh, kenyang. Makan Maggi celup di kedai Warung Bonda ni memang sedap semoti. Kalau nak cari Warung Bonda ni, betul-betul di kawasan bebas cukai Rantau Panjang, berhadapan dengan Bazar Siti Fatimah. Boleh carilah. Memang special kat sini. Memang sedap. Semua tagat dah kenyang. So, nak ke bas pula. Kita nak ke destinasi seterusnya bersama dengan rombongan. Kat luar Warung Bonda ni ada orang jual kacang-kacang ni. Pakai biji gajus. Ni dia punya apa panggil? Dia panggil apa? Wajib belilah. Kalau sampai di Rantau Panjang ni mesti ada ni biji ketereh ataupun biji gajus. Orang kata butir teh. Lepas tu macam-macam ni. Ni barang capur ni. Klepek sayur. Sedap ni. Ni berapa riyal ni? Jual? 10 riyal be. 10 riyal ni. 10 ringgit saja ni. Dia ada carrot. Nampak tak carrot? Apa dia ni? Ubi. Berapa dia lagi ni? Banyak ni. Macam-macam lah ada kat sini ni. Banyak karo ni. Kena belilah sewakili. Marilah beli, mari. Ni sedap ni, apa dia orang panggil ni? Tu kacang macadamia, hot wire. Macadamia, tapi kena kacang wire. Wire ni, kacang macadamia ni kena buka dia ada, buka dia ni. Apa apa ya ni? Tu 10 ya, rupiah. 10 ya. Ni 20 ya. Ni cara-cara makan dia. Cara makan hanya tengok Ni cara-cara makan dia. Ni ada gini, lepas tu kita masuk ke pembuka dia ni. Kita buka lagu ni. Ni sedap lah ni.
Oh, tu dia. Tu dia kacang ni. Oh, ni sagu dia. Okay. Ya. Yo. Ni apa ya ni? Sagu dia. Ha, Apa nak rasa? Macadamia ni dia panggil dia. Macadamia. Biasa bakar dekat Hanyai dulu. Tapi ada juga di Dataran Panjang. Ha, boleh mari cari. Tak. Adik tu kalah sana ni. Okay, jom. Kita beli, lepas tu kita pergi ke bas. Next destinasi kita pada hari ini adalah di Nodai Batik. So kita nak masuk ke bengkel nak lihat proses melukis dan mencantik batik. Jom. Ini suasana dalam bengkel lah. Ini abang kita ni. Masuk dalam video lah. Ini proses ke apa? Mewarna batik. Betul lah kalau kata pagi-pagi tadi mencantik lah. Pagi tu kita boleh tengok lagi lah proses melukis. Lepas tu dia guna lilin lah. Masa melukis tu. Guna lilin ke apa lah. Okey. Ini berapa lah semua? Semua ke tepuh belakang lah. Semua ni kita ada permintaan tepuh hair. Baju kelawar ke baju kapten. Baju kapten ni baju kelawar lah. Memang permitted air lah ni lah. Okey. Panggil ke apa dah Abang? Saning. Abang Saning kita. Nodai Batik. Jalan Atas Palu. Kota Baru Kelantan. Kita masuk kat showroom pula. Daripada bengkel tadi, kita nak masuk ke showroom. Ni showroom. Kita nak tengok yang sudah siap. Sini boleh belilah kain-kain batik dengan harga yang berpatutan. Daripada baju kelawar ada, kain kosong ada, macam-macam lah baju. Kita masuk tengok dalam. Jom. Mutagat sekarang berada di Grand River View Hotel di Kota Baru Kelantan, dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada pengurusan Grand River View Hotel kerana dapat sponsor satu bilik untuk Mutagat dan juga driver untuk tour pada hari ini. So kita jumpa esok pula. Esok day 2. Hari kedua pula. Jumpa di tour guide siri untuk siri kedua. Jangan lupa subscribe, share dan like. Okey. Malam ni tak ada video lah. Cuma kita nak pergi makan je. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.